Mas Eko Mbak Yuliana ketika mengkop garap proyek 5 perkara. Ya Mbak, kenjenengan calon-calon istri, mas-mas calon-calon suami, ki kudu diperhatikan jauh sebelum pernikahan. Men paham sebelum pernikahan kok gari ilmu newisana gari prakteke. 5 perkara. Ketika garap proyek kudu nganggo ilmu. Jere Kanjeng Nabi Mas Eko siji. Ketika bakal garap proyek itta bidu'a inda zawaj. Kon pada ndonga. Durung garap proyek, garap sawah. Mengwaton kan sawah. Kun pada ndonga. Mas Eko dongane apal. Pripun Mas Ulin? Allahumma barik lana fiman. Ya, kowe mau donga, yang penting donga, donga. Nyuwun selamat, nyuwun barokah karo Gusti Allah. Nomor loro Mas Eko Mbak Yuliana, kon padha ngapa? Siji kon padha donga, nek perlu nek cara Fathul Izhar kon padha salam. Oh, dadi ketemu bojo ana salam. Ana salame Mas, ana salam. Contoh Mas Eko ketemu Mbak Yuliana teng apa ya? Kamar pengantin. Nek cara ngono ya sentrong lah. Ya, gue Mas Eko, gue matur karo Mbak Yuliana, dek, apa Mas? Assalamualaikum ya zaujati anti babur rahmah. Apa Mas? Assalamualaikum ya zaujati anti babur rahmah. Artinya apa Mas Eko? Dek Yuliana, assalamualaikum keselamatan untukmu ya zaujati, wahai istriku, anti engkaulah babur rahmah, pintu kasih saja untukku sekalian langsung. Ya. Donga, salam. Wis donga nomor loro Mbak Mas, kon pada ngapa? Kon pada resik najas mani. Bahasa Nabi kon pada wudu. Niku nek cara bahasa Nabi wudu nek perlu adus. Baratus nganggo Rexona. Nganggo Casablanca sing wangi-wangi lah, sing wangi, wangi. Resikna awak dengan air wudu. Aja nganti bali kang sawang wong labrung anake kaya belet. Mulane pada wudu. Nomor 3, sucikan rohani. Rohani diresiki, ati diresiki karo apa Mas? Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Kon pada maca Qur'an. Sedurung garap proyek kon pada maca Qur'an. Buri ngomong suwen. Tuntunan Kanjeng Nabi kon pada maca Qur'an. Kanjeng Nabi paham Mas Eko, Kanjeng Nabi paham Mas Eko. Nek wis posisi kaya kuwe ora bakal kelingan Qur'an. Mulane Kanjeng Nabi menambahkan tembung walau bi ayatin ora ketang mung seayat. Mbak Yuliana, seayat kok apa kena Mas Ulin? Boleh. Sing pendek banget anak. Boleh? Boleh. Napa Mas Ulin? Mbak Yuliana seayat, Mas Eko seayat. Bismillahirrahmanirrahim. Toha rampung. Sing wadon. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin rampung. Seayat. Sing penting anak kur. Aneh. Nomor 4 kon pada ngapa? Siji kon pada ndonga, loro kon pada wudu nek perlu adus, kaping 3 susing rohani dengan wacanan Quran, kaping 4e ada usolah kon pada nglakoni sembahyang. Salat di sini adalah salat hajat. Salat hajat meminta kepada Allah dengan tata krama dan bersungguh-sungguh. Wong jaluk kut cek. Bon, iki telas, baterainya telas. Oh, bon kentas. Cek low. Kami telas, bon. Miki kutul apa miki? Kelalen. Adda us-shalah.
Kun pada sholat, sholat di sini adalah sholat hajat. Maksudnya kepriwe mas, meminta dengan sungguh-sungguh pada-pada njaluke, tapi carane beda. Memperhatikan pada-pada njaluke, tapi carane beda, hasilnya berbeda. Contoh, seorang anak minta pada orang tua, anak yang pertama tanpa tata krama lenjaluk duit, anak yang kedua pakai tata krama. Ketika minta uang, hasilnya wong tua maring anak beda. Sing pertama anak pakai tanpa tata krama, ulin jaluk karo wong tua, karo ngorong-ngorong, karo pelayon-pelayon, orang nganggo adab, orang sopan santun. Bapak sing arep aweh atine gelek, jaluke 5.000, metu duit 2.000 pun kok dibalangaken karo wong. Beda anak yang kedua, ketika minta uang pakai tata krama, pakai ungganggu, pakai subasita, pakai cara proses. Priwe proses yang pertama, bapak digawekaken kopi karo anake. Dulu ini. Ge kopi white coffee. Kopi putih. Lah, karo bapake nang anake tidak melakukan kopi, melakukan unjukan, atau melakukan unjukan, unjukan dipijeti nang anake cekel gelas e cek. Dinum nang bapak, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Contoh, ini ki praktek, nyunglak suara kur praktek. Kue mau anak yang kedua gawe kena kopi, gawe kena unjukan go bapak, menjadi bapak baru kue anak njaluk maring wong tua, pak, pakai tata krama bahasa yang halus, pak, badhe niku pak apa, badhe nyuwun niku njaluk apa, badhe nyuwun arto nggo ngapa, nggih tumbas seblak. Tumbas cilok, tumbas martabak, pira, mboten kata gangsa lu mawon, 5.000 baik, nggih. Bapak atine seneng, mergane bocah duwe tata krama, pake unggah-ungguh mergane wong atine seneng, jaluke 5.000 metu duit 10.000. Pada baik karo kita sedaya nyun karo Allah, jaluk karo pangeran harus pake adab, harus pake tata krama. Di antaranya pake sholat, namanya sholat hajat. Jamaah karo bocah, ora apa-apa senajan sunnah. Jamaah karobo, bojo, Mas Eko ngimami, Mbak Yuliana makmu, monggo mas. Nah niko sholat hajat mengi-mengi, ayo sholat hajat. Ya Allah, wis rampung, rong rokangat, petang rokangat, nomor rokangat dilakoni, tahajud dilakoni, syukur-syukur rolas rokangat, apike. Kesuwen, jangan del suwen. Ya rong-rokangat wis lah, rong-rokangat. Bersembayang, Mas Eko nyun, Mbak Ilana nyun, karo Allah. Cekel weteng ngejek, ya Allah, anak, ya Allah, anak. Gusti Allah seneng dirayu, ya Allah, anak, ya Allah, anak, ya Allah, ya anak, ya Allah, ya anak, sing sehat, sing pinter, sing soleh-soleha, ya Allah, anak, ya Allah, anak, ya Allah, ya anak, sing pinter, sing sehat, sing soleh-soleha, sing bener kelawan pinter, ya Allah, sing sugi, sing ahli zakat, jaluk anak aja mung sing sugi tok, tapi sing ahli sedekah lan ahli zakat. Mergane apa? Anak sing sugi belum tentu ahli zakat, tapi bocah sing ahli zakat, ahli sedekah sudah pasti bocahe sugi. Anak ya Allah, niku dongane Mas Eko karo Mbak Yuliana. Lah nyong ya tetep sembahyang hajat, kulo tetep sembahyang hajat, sembahyang rongrokangat, ya minimal rongrokangat bar sembahyang yang donga. Dongane ya beda karo dongane Mas Eko, cekel weteng ngecek, ya Allah bojo, ya Allah bojo, ya Allah selak urung kiamat, ya Allah bojo, ya Allah. Iya, mulane ndang pada bojo, mergane sing jenenge dajal kuwe kan jomblo, mulane ndang pada bojo, hati-hati dajal kuwe jomblo, mulane ndang pada bojo ngeten. Niki nggih sinten mas? Oh nggih kula. Masya Allah. Padahal kula mboten nyuwun kok. Sembah nuwun, matur nuwun. Kula mboten nyuwun kopi mboten. Kula nek wetenge kenang kopi jan terus langsung wareg. Lah kembali ke lab. Nomor papa tekon pada ada usola kon pada salat hajatilah kode minta sungguh-sungguh karo pangeran. Ya Allah Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun
waj'alil muttaqina imaman mbak yulana ndonga rabbi habli minas salihin rabbi habli minas salihin rabbi habli minas salihin walhamdulillahi rabbil sing nomor 5 mas wong lanang bakal ngarep sawah ngarep proyek wong lanang terutama datangi istri-istri kalian dengan penuh kasih sayang, dengan penuh senyuman, dengan penuh kelembutan. Teka maring bojo aja nganti merengut ku anake budak. Ulane kon sing pada ceria, sing pada gembira, sing pada sumringah. Ngeten niku tuntunan saking Kanjeng Nabi. 5 perkara dilakoni keluargane sing sakinah mawaddah warahmah, anak-anak ingkang soleh kelawan salihah. Allahumma